PM Suzuki Jogja. Terima kasih sudah bergabung dengan channel YouTube saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman di seluruh Indonesia. Salam loyalitas tanpa batas. Cekidot. Staring at herself in the mirror on the restroom door. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they ketemu lagi. Salam totalitas tanpa batas. Saya akan sedikit berbagi tips ya teman-teman. Saya bisa di puncak karir seperti ini. Saya berterima kasih kepada semua yang sudah terlibat di tim saya semua. Semoga Anda semua juga sukses walaupun kita sudah tidak bersama. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang prinsip atau key success ya. Jadi sedikit ekstrim sih. Musuhku adalah mentorku. Itu dari dulu jadi pegangan buat saya. Karena apa? Pada dasarnya kita itu sebagai leader, kesuksesan orang lain jangan jadikan kita iri atau benci, justru jadikan motivasi. Jadi di perusahaan saya khususnya mungkin salam hormat dulu pada Pak Rizky selaku GM Sumber Baru Group, itu pilot Boeing yang luar biasa. Salam hormat pada Pak Isbandi, kepala cabang Suzuki Melati, sesepuh saya yang di Purwokerto, Pak Giarto, itu luar biasa. Kemudian Pak Handi Kusuma di Cilacap, Sumber Baru mobil Suzuki Cilacap. Yang keren tuh Pak Bayu Prakoso, sekarang mereka jadi YouTuber hebat. Jangan lupa untuk subscribe Papi Bayu Channel, Papi Bayu TV ya, channel Papi Bayu TV. Salam hormat juga kepada Om Fendi di Bantul. Kemudian Pak Walpo di Banjarnegara dan Pak Giat Joko di Kebumen. Mereka semua adalah musuh saya, pesaing saya di dalam mengejar target bersama-sama. Ya kadang grafik naik turunnya, terkadang saya juara, kemudian juara lagi dan juara lagi. Sombong dikit gak apa-apa lah. Tapi intinya begini. Oh sorry, kelewatan. Yang luar biasa Pak Bambang Magelang tuh keren tuh, hebat. Sikat semua tuh. Apalagi sekarang tuh baru panen bako ya, pickupnya laris manis. Jadi gini, kita dibagi dengan berbagai wilayah, market share menjadi tanggung jawab masing-masing. Mungkin tips yang saya selalu jalankan adalah melihat strategi musuh saya. Satu contoh, Pak Isbandi seperti apa sih strateginya? Oh seperti itu. Kita harus mempelajari style kepemimpinan mereka masing-masing, ya. Jadi itu menjadi sebuah berkat buat saya bahwa saya disemangati oleh mereka, kondisinya dalam lingkaran satu kumpulan orang-orang sukses.
semua ada kelebihan ya. Jadi mungkin tips itu buat saya menjadi pengin maju ya. Kondisinya oh, Pak Isbani seperti apa sih stylenya, strateginya seperti apa, Pak Bayu seperti apa, itu luar biasa planningnya seperti apa, Pak Fendi di Bantul, kebetulan di Jogja ini kita ada 4 ya. Ya kita bersaing sehat sih pastinya, bersaing sehat. Kalau ngumpul dibully wajar lah. Nah kalau bisa nih, sumpah nih cerita curhat ya, kalau pas kita di bawah sendiri dari juru kunci itu, waduh dibully gak enak tuh. Cuman justru bulian mereka, mentor-mentor saya yang hebat itu menjadikan saya, oh saya harus introspeksi diri, saya harus selalu berani punya plan-plan hebat seperti apa ke depan supaya terjadi sesuatu yang hebat juga ya. Semua itu memang berkat pilot Boeing, Pak GM-ku yang hebat tuh, Pak Rizky luar biasa. Jangan lupa subscribe juga tuh Rizky Indrigananta ya kan, keren. Jadi saya sudah ya puluhan tahun ya di sini. Untuk Pak Rizky salut, saya salut. Anda memang hebat. Justru kita bersama-sama di sini tujuannya apa sih? Tujuannya supaya kita lebih baik ya. Jadi kita selalu diingatkan kita harus seperti apa ya. Kadang juga biasalah ya kan, suara meledak-meledak, kemudian bla 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 bla, itu jadikan cambuk buat kita. Jangan dimasukin hati. Kalau Anda jadi leader gak bisa seperti lilin ya, berat. Leader itu seperti lilin ya, ya terbakar sudah, cuman harus kan harus meleleh, cuman harus jadi terang kepada orang lain ya. Di beberapa hal saya selalu mempelajari kehebatan para pesaing saya. Tetapi ini bukan musuh yang sebenarnya. Justru musuh saya yang sebenarnya itu adalah kemalasan saya, tidak mau belajar, tidak mau berbenah. Itu tadi, berbenah atau punah, itu yang selalu ditonjolkan oleh Pak Rizky ya. Jadi saya harus selalu ingin maju, saya harus ingin menjadi leader yang baik. Pinginnya sih sempurna ya, cuman ya kalau sempurna gak bisa ya. Yang sempurna sih ada di warung sebelah, rokok sempurna itu. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Jadi mungkin tips ini umum buat teman-teman semua di perusahaan besar seperti di kami Sumber Baru Group di bawah kepemimpinan Pak Hendra Kurniawan, bos saya yang luar biasa. Dia selalu support kita dan gak pernah marah loh Pak Hendra itu. Itu menjadi buat saya inspiratif lah. Selalu punya ide-ide hebat yang luar biasa. Jadi kita bisa mengeksplorkan apa sih yang beliau inginkan dari A sampai Z. Cuman mau sehebat pikiran kita, mau sehebat plan kita, kalau angkanya zong nih ya mesti ke laut ya. Jadi sehebat apapun plan kita, sehebat apapun ide kita ya, sehebat apapun itu yang pingin kita buat, jadi dia kalau tidak dieksekusi dengan baik dan hasilnya baik ya zong juga.
Ya. Jadi mungkin tips dari ini dari saya itu ya, musuhku adalah mentorku. Kalau kita mau sukses, jadikan musuh kita itu sebagai mentor kita. Tetap koordinasi baik, hubungan baik, silaturahmi baik. Itu yang penting. Oke. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Salam totalitas tanpa batas. Kita makan siang dulu. Bye.